شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدك ربي وأشكرك. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إنك على كل شيء قدير. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semua di hari atau di akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini. Allah masih memberikan kesempatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa memaksimalkan seluruh amal-amal soleh kita, seluruh ibadah-ibadah kita untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu predikat la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Para jemaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakati dengan diutusnya beliau, kita dikeluarkan dari masa jahilati juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan, menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat aneh rasanya kalau kita sebagai umatnya, mengaku sebagai pengikutnya, tidak pernah membasahi lisan ini dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini para jemaah sekalian senantiasa tercurahkan kepada beliau, untuk keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pagi ini kebetulan mendapatkan tema, yaitu manfaat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Kalau kita ingin mendalami lebih jauh pada jemaah sekalian, bahwa kalau kita memperbanyak lisan ini berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah secara langsung bahwa kita menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering kita ulang-ulang, bahkan hampir setiap Jumatnya disampaikan oleh para khatib-khatib kita, disampaikan oleh para mubalig kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua. Bahkan Allah sendiri para jemaah sekalian bersama para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya pun memberikan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat aneh rasanya kalau kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada beliau, beritiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah dan petunjuk beliau, namun tidak pernah membaca lisan ini dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini para jemaah sekalian,
mudah-mudahan menjadi sebab kita semakin cinta, semakin rindu, semakin beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu manfaat dan keutamaan bagi kita yang mengaku sebagai umatnya ini dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jelas adalah kita termasuk orang-orang yang menyambut seruan dari Allah. Makanya ayat kami yang tadi yang kami baca yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, bahwa Allah dan juga para malaikatnya pun memberikan selawat, memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, manfaat yang kita dapatkan para jemaah sekalian manakala kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibalasnya 10 kali kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidatan sallallahu asra. Barang siapa yang sekali saja bersolawat memuji aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat untukku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan asra 10 kali kebaikan. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin telaah lebih dalam, lebih jauh dengan ingin kita dalami bahwa orang beriman ketika dia melakukan sebuah amalan tidak hanya sebatas dari lisannya saja, tidak hanya sebatas sebagai ungkapan saja, tapi bagaimana ucapan itu murni diikhlaskan ittiba, mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan salawat yang kita kerjakan para jamaah sekalian sejatinya bukan untuk siapa-siapa, itu semua pasti akan kembali kepada untuk kita semua. Orang yang bersalawat para jamaah sekalian sekali saja memuji, memberikan salam hormat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan 10 kali lipat kebaikannya, kembalikannya untuk kita semua. Maka sangat rugilah, sia-sialah orang-orang yang setiap harinya melakukan amal-amal soleh tapi tidak pernah diiringi dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, keutamaan yang manakala kalau kita memperbanyak lisan ini, membasahi lisan ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan lain dari Nabi melainkan nanti pada yaumil qiyamah akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Awlan nas biyaumil qiyamah aktaruhum ala yasolah. Orang yang paling berhak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak, Nabi sudah memberikan jaminan, tidak ada orang lain yang aku jamin nanti pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat, yang mendapatkan syafaatku kecuali orang-orang yang membasahi lisannya dengan banyak bersolawat dan memuji terhadap diriku. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, bagaimana seseorang itu, seorang muslim, seorang mukmin yang manakala dia merasa ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merasa cintanya begitu besar kepada Rasulnya, maka tidak mungkin dia tidak membasahi lisannya dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat para jamaah sekalian, satu amalan atau satu ibadah mungkin yang tidak begitu berat untuk kita kerjakan, bahkan dimanapun kita bisa melakukan amalan ini, dalam kondisi apapun kita bisa juga melakukan amalan ini, tinggal bagaimana keikhlasan kita, kesungguhan kita dan ketulusan kita, dan ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, orang yang banyak bersolawat, seseorang yang senantiasa mengisi waktunya, meluangkan waktunya secara khusus untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dihapuskan dosa-dosanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum ala yamahabbakun. Orang mukmin muslim dimanapun dia yang senantiasa membasahi lisannya dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah solawat kalian itu akan menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosa kalian. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita dalami, kalau kita mau renungi para jamaah sekalian, kita ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, bahwa setiap anak cucu keturunan manusia khata'u, pasti pernah tergelincir dengan namanya kemaksiatan, pasti pernah tergelincir dengan namanya kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan dalam lanjutan hadisnya, wa khairu khata'ina tawabun,
sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang pernah melakukan kemaksiatan di jalan Allah, adalah yang dia sadar kemudian membasa lisannya dengan banyak beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengomentari pada jemaah sekalian, kalaupun taubat beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, na'am, memang itu menjadi kunci agar kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus pahami betul pada jemaah sekalian bahwa ada satu ungkapan, satu ucapan yang ini bisa memperkuat taubat dan istighfar kita kepada Allah, yaitu dengan banyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, kita saat ini sudah masuk di 10 akhir bulan suci Ramadan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menganjurkan kepada kita untuk membaca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahwa sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, para jemaah sekalian, dan suka terhadap orang-orang yang banyak bertaubat, dan Allah juga suka memberikan maaf terhadap orang-orang yang banyak beristighfar dan mohon ampun pada Allah. Namun kita harus sadari para jemaah sekalian bahwa doa-doa taubat istighfar kita tidak akan pernah sampai ke hadap Allah Subhanahu wa taala tanpa diperkuat dengan kita banyak bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat para jemaah sekalian, manfaat yang kita rasakan, manfaat yang kita dapatkan manakala lisan ini banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai kunci agar kita manakala berdoa meminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis para jemaah sekalian, apa kata Nabi SAW, ma min du'a illa bainahum wa bainas sama'i hijatun hatta yusalla alayya. Doa-doa yang kita panjatkan para jemaah sekalian, doa-doa yang kita ungkapkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat menggantung di langit-langit, illa fis sama, menggantung di langit-langit, dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin akan terhambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shalla alayya an akhraka dzalika hijatun wa rufi'u du'a. Kecuali doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita ungkapkan, kita mohon kepada Allah, senantiasa diawali dan dimukadimai dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau kita buka para jemaah sekalian dari bab-bab addu'a, bab-bab kita berdoa kepada Allah, itu para ulama senantiasa menganjurkan adab berdoa kepada Allah, yang mana kita selalu diawali untuk banyak memuji Allah, kemudian dilanjutkan banyak beristighfar dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi monggo Pak, kalau kita merasa banyak doa, banyak minta sama Allah, tapi sampai detik ini juga masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja para jemaah sekalian, doa-doa yang kita kerjakan, doa-doa yang kita minta kepada Allah itu masih belum kuat, maka monggo kita tambah dengan banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ruginya para jemaah sekalian, solawat yang kita baca, solawat yang kita utarakan penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, itu dibalas 10 kali kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, karena ini saya dibatasi oleh waktu, manfaat yang kita rasakan para jemaah sekalian manakala kita banyak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan diangkatkan derajat kita ma'asyiral muslimin. Derajat-derajat kita itu, kedudukan kita nanti para jemaah sekalian punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya sesuatu yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shala alayya salatuhum la tazilul malaika alaihi ma shala alaihi fayaqulu min dzalikal katsira. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan selawat untuk diriku sekali, maka para malaikat, para jemaah sekalian, akan terus menerus memohonkan ampunan untuknya, dan selama ia masih membaca solawat karena itu, maka hendaklah seorang tadi para jemaah sekalian memperbanyak keikhlasan dengan bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian ulama para jemaah sekalian mengomentari tentang hadis ini, bahwa kedudukan yang paling mulia, kedudukan atau sebuah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di sisi Allah, bukan sesuatu yang kita punya yang ada di dunia ini, tapi manakala lisan ini banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah,
dan banyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo, kita saat ini masih berada di ujung, di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Seorang mukmin, seorang muslim yang cerdas, kata Nabi, al-qayyis, punya sifat al-qayyis pada jamaah sekalian, suka mengevaluasi dirinya, suka menimbang-nimbang tentang amal soleh dirinya. Dia yakin amal soleh yang dia punya pada jamaah sekalian tidak cukup manakala dia nanti suatu saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin senantiasa menambah bekal amal solehnya, wabil khusus pada jamaah sekalian di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Tidak ada amalan yang ringan tapi besar ganjaran pahalanya di sisi Allah, melainkan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan lisan ini selain beritiba mengikuti Nabi, tapi juga banyak memuji dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga para jemaah sekalian solawat ini senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala solawat ini para jemaah sekalian yang nanti pada yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada para kita, para pengikutnya yang senantiasa memberikan solawat dan salam yang penuh dengan cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Semoga ada bermanfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan bi'idznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.